Kalau tidak begini. 91. 91 92. 91 92. Silakan duduk. Baiklah Nana dan rekan-rekan semua. Untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional pada hari ini, semua peserta apel diharapkan berdiri. Tetap tenang, tidak ada suara. Tidak ada suara ya. Acara akan kita mulai. Halal keluarga besar SMP Negeri 3 Sungai Lilin hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023. Pembina apel memasuki tempat. Laporan ketua kelas. Maju satu langkah aja. Ya Bapak, diluruskan, disiapkan. Tidak berat, pengalaman yang berat. Lapor, kelas 95 dengan jumlah siswa 25 hadir semua. Siap mengikuti apel pagi. Lapor, kelas 94 dengan jumlah siswa 26 siswa tidak hadir 2, siap. Kelas 93 dengan jumlah siswa 27 hadir semua, siap. Kelas 92 dengan jumlah siswa 29 hadir semua, siap. Kelas 91 dengan jumlah siswa 27 hadir semua, siap. Kelas 86 dengan jumlah siswa 29 tidak hadir 1, siap. Kelas 85 dengan jumlah siswa 27 tidak hadir 2, siap. Kelas 84 dengan jumlah siswa 28 hadir semua, siap. Kelas 83 dengan jumlah siswa 27 tidak hadir 1, siap. Kelas 85 dengan jumlah siswa 29 tidak hadir 3, siap. Kelas 81 dengan jumlah siswa 27 tidak hadir 1, siap. Kelas 75 dengan jumlah siswa 30 siswa hadir semua, siap. Kelas 74 dengan jumlah siswa 30 tidak hadir 3, siap. Kelas 72 dengan jumlah siswa 31 tidak hadir 1, siap. Kelas 71 dengan jumlah siswa 30 tidak hadir 1, siap. Mengikuti apel pagi, laporan selesai. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Siap. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Tiga Persatuan Indonesia. Tiga Persatuan Indonesia. Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat. Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina apel. Untuk amanat, seluruh peserta apel dipersilakan duduk kembali dengan tertib tanpa suara. Siapa kita? Spenta. Siapa kita? Spenta. Spenta. Yes, 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 kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini tanggal 2 Mei 2023 kita semuanya bisa bersekolah di hari pertama pasca libur lebaran. Alhamdulillah dari laporan ketua kelas tadi ada yang tidak masuk 3 ya, tapi sebagian besar sudah bisa bersekolah, hampir 90%, 95%. Jadi alhamdulillah anak sekalian berarti sehat walafiat ya. Begitu juga dengan bapak ibu guru, semuanya bisa hadir kecuali yang memang hari ini ada urusan ke Sekayu, ya ada beberapa guru untuk melengkapi pemberkasan. Oleh karena itu sudah sepatutnya, sepantasnya kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah. Mei ya itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ya. Mengapa tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Maju ke depan. Apanya yang tersudah-sudah?
Baru sempat tiga. Ada dua lagi yang belum disebutkan. Ing Matio Mangun Karso, Tut Puri Handayani. Ada di Batu Kolam ya? Di depan ya? Di depan kantor ya? Nah, ada di depan kantor. Foto nanti diapalkan di rumah. Semarakkan Merdeka Belajar. Nah, ini sekalian nanti anak sekalian di SMP ini tidak ketemu yang namanya kurikulum merdeka. Tapi nanti di SMA Anda akan mengalami kurikulum merdeka. Pak, apa itu kurikulum merdeka? Apa merdekanya, Pak? Bebas? Tidak. Sebenarnya kurikulum ini sama. Dari tahun ke tahun sama. Cuma ada perbaikan-perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Nanti Bapak Ibu Guru, saya minta kalau ada pendaftaran guru penggerak, nah tolong ikut. Ini kita SMP kita yang belum ada guru penggeraknya. Ya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Kuniyadi kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Mas. Apa mudik ke Papua? Allah, Allah, Allah.